Halo semua, selamat datang lagi di Torang P Channel. Apa kabar? Nah, di video kali ini Michelle mau melakukan persiapan-persiapan karena hari ini dia hari pertama masuk sekolah di PAUD Mekar WKO. Oh iya, kita mau bilang terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton Torang P video, dan bagi yang baru jangan lupa subscribe nih. Nah, ini dia Michelle P seragam sekolah. Dia P seragam ada 3 jenis seragam, dan di hari Senin dia pakai seragam yang ini. Nah, yang ini Michelle P sepatu. Dia P sepatu ini merek andal teman-teman. Kalau teman-teman mau cari nih, gampang saja, di pasar modern banyak sekali. Nah, ini dia petas. Di petas ini dia paling suka karena dia petas princess, kata dia bilang. Tas ini juga kita beli di pasar modern. Nah, di bagian muka itu, di pintu muka itu, masuk-masuk itu ada di situ. Jadi teman-teman kalau mau beli, mau cari, itu situ ada. Nah, ini DP tanpa pensil. DP tanpa pensil dia pilih sendiri, jadi dia paling suka sekali tanpa pensil ini, cantik tuh. Nah, ini beli di Mister DIY. Dia punya buku kita kasih bawa, dia punya buku 2 buah saja. Buku yang ini kita beli di Favorit. Hari ini hari Senin, maka ada ibadah buka usbu, dan ini dia pe Alkitab dia bawa. Mulai dari kecil turang sok kesta biasa memang sudah, supaya dia kalau ibadah, setiap ibadah dia bawa Alkitab. Nah, ini dia pe IKK rambu yang dia mau pakai sebentar, ada guru pelangi deng cepit-cepit ini. Nah, ini dia pe snack yang kita kasih ibawa memang sudah, jangan sampai dia mau minta jajan atau apa, dan kita bawa kasih lebih, jangan sampai ada dia pe tamang-tamang, supaya dia bisa berbagi dengan dia pe tamang-tamang. Dan itu ada kita kasih bawa pada dia singa, karena DP binatang singa ini dia paling suka. Oke, torang next dia pe makanan hari ini nasi, ikan goreng, nugget dengan sayur. Habis itu mari torang kasih bangun pada dia pe orang yang masih tidur. Dan ini dia DP orang masih mama ngantuk ya, seperti biasanya anak-anak tuh. Langsung torang mandi, dan ini dia sudah selesai mandi. Deng, torang lanjut lagi kasih baganti pada dia teman-teman. Dan seperti biasanya banyak dia pe ya gerakan-gerakan tambahan nih. Nah, bagaimana dengan mama-mama yang ada di rumah sana? Dorang lagi pasti sibuk tuh dengan anak yang mau pergi sekolah. Nah, Michelle ini dia baru masuk PAUD teman-teman, dan dia sekolah di dekat-dekat saja tuh orang di sini tuh, dia masuk di PAUD Mekar WKO. Oh iya, kita juga mau bilang terima kasih buat teman-teman yang setia menonton Torang Pe video. Dan jangan lupa yang bagi teman-teman yang baru menonton Torang Pe video, jangan lupa subscribe nih, like, komen nih. Jangan lupa dia pe lonceng nih, kasih babunyi ting, supaya kalau kita bikin video-video lagi pasti teman-teman bisa dapat tahu nih. Sambil kasih siapa Michelle, torang mbak cerita-cerita sedikit. Oh iya, kita ini pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, satu ketika kita tanya kita petamang ada lowongan pekerjaan, soalnya kita ini sudah lama menganggur ini cuma jadi ibu rumah tangga di rumah. Tapi dia jawab apa? Dia jawab, Sintia, jadi YouTuber juga pekerjaan loh. Dan itu dia kita petamang pe kata-kata itu kita terlupa. DP nama Sukri. Dia karyawan di PT NHM. Dan saat ini kalau Supri ada menonton kita video kali ini, kita mau bilang terima kasih banyak.
Karena ngana pe kata-kata itu kasih kita termotivasi untuk kita bangun lagi kita pe channel. Dan akhirnya sampai saat ini no kita pe channel ada bertahan. Mungkin kita pe Tamang Sukri ini ke apa dia sudah jadi manajer ya. Coba kalau ngana ada nonton kita pe video kali ini jangan lupa ngana komen ya Sukri. Makasih banyak lagi. Memang untuk jadi YouTuber ini ada DP gampang, ada DP susah. Jadi ya gampang-gampang susah teman-teman. Ya walaupun saat ini kita pe YouTube ini cuma sedikit DP view, cuma sedikit yang menonton, tapi ya kita terus bangun. Ya siapa tahu ada teman-teman yang bersinggah di kita pe YouTube channel ini. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menonton kita pe video-video. Dan bagi yang baru datang jangan lupa subscribe nih, komen, like dan share ke semua teman-teman. Ya sebenarnya jadi YouTuber juga itu bagus ya, bisa tambah-tambah orang penghasilan. Coba sekali-sekali jangan cuma orang nonton saja orang pe video, tapi sekali-sekali orang yang nonton orang pe video. Nah coba orang-orang Halmahera ini khususnya orang-orang Tobelo, coba orang baku support orang pe channel tuh, saling membangun orang pe channel. Jangan lupa komen-komen yang positif, tuh kasih-kasih masukan yang positif tentang bagaimana turang bangun turang pe channel supaya lebih bagus dan lebih banyak orang yang menonton. Kita pikir turang semua ini kebanyakan so punya HP Android nih, smartphone ini semua orang so punya, sampai di kalangan anak-anak kecil pun durang so ada dompe HP yang canggih-canggih tuh. Jadi ya alangkah baiknya turang orang Tobelo mari baku kenal. Dan kalau ada teman-teman orang Tobelo yang dorang pe yang jadi YouTuber, mari komen, jangan lupa komen, nanti kita berkunjung Pangoni pe channel. Oke, torang lanjut lagi kasih siap misal untuk dia mau pergi sekolah, ini kasih pakai dia pe kos kaki dulu ini. Dan kasih siap anak kecil ini bukan main, DP waktu ini paling banyak yang torang buang tuh teman-teman, tapi ada dia pe kesenangan tersendiri lagi. Aduh rasa macam tara habis pikir dan ternyata dia so masuk sekolah ya. Ya dan sementara kita kasih sedia apa misal itu di luar ada masih sementara ujang teman-teman, dan torang tunggu-tunggu ujang dia berhenti. Jadi torang kasih siap-siap saja apa misal. Apakah cuma mama-mama kita saja yang tapi anak besok mau sekolah, malam kita tidak bisa tidur, baku pikir ya kasihan dia mau sekolah ya. Jadi kita yang tidak bisa tidur sepanjang malam teman-teman. Apakah ada mama-mama lagi yang di rumah yang model kita ini dia? Silakan mama-mama yang model kita berkomen di bawah ya. Oh iya sekali lagi kita mau bilang terima kasih bagi teman-teman yang setia nonton kita pe video dan so like, so komen, terima kasih nih. Dan bagi yang baru menonton jangan lupa ngoni subscribe ya. Terima kasih ngoni sudah dukung kita pe channel. Oke selamat menonton kita pe video dan nantikan kita pe video-video selanjutnya nih. Abis ini kita mau bikin video tentang misal pergi sekolah, dia pe kegiatan hari pertama di sekolah. Nah karena ini cuman baru video persiapan dia mau pergi sekolah. Oke, terima kasih nih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.